Oke guys, selamat sore di hari Lebaran kedua ini guys. Kita mau jalan-jalan sore dulu ya guys ya, ke daerah Bintaro atau daerah Alam Sutra. Mumpung jalanan sepi dan ini lagi jam berapa ya? Jam 4. Oke, kita langsung aja guys ya, gak usah berlama-lama lagi. Posisi cuaca juga cukup apa ya, cukup adem. Tadi udah gue cek semua. Biasanya gue kalau mau berangkat itu oli samping, bensin. Ayo kita dengar dulu suaranya dikit. Karena knalpotnya udah gue ganti. Cuman untuk masalah pilot jet dan main jet itu belum pernah gue bongkar, jadi ukurannya gue juga lupa berapa. Ntar kita sambil cerita-cerita lagi, kita jalan aja dulu guys. Untuk tarikannya masih sangat ini ya guys ya, masih sangat empuk sekali guys. Oh ya, untuk sedikit cerita, ini kan gua pakai stang aslinya Reking. Dulu waktu gue ngambil motor ini dia pakai stang ninja, jadi agak terlalu rendah. Untuk riding positionnya juga nggak enak, tapi sekarang semenjak gue ganti udah, ya menurut gue sih udah pas. Gimana ya guys ya, kalau untuk memakai racing itu bawaannya itu santai, tapi kalau kita mau trek-trekan, maksudnya trek-trekan bukan ugal-ugalan, kalau kita buru-buru pun tenaganya itu juga bisa dipacu. Jadi menurut gua untuk selain di hutan, siap tempur untuk di perjalanan kota atau untuk keluar kota. Untuk sekedar informasi ya guys ya, kalau motor 2 tak itu yang paling rutin, lo harus rajin-rajin aja ngecek ininya, oli samping. Terus dari apa namanya, kalau untuk oli mesin gak serumit 4 tak. Karena kalau untuk 2 tak itu dia gak terlalu bekerja keras untuk di bagian mesin. Jadi kalau oli mesin masih, untuk misalkan 5.000 km pun juga nggak apa-apa, cuman kalau 4 tak gue rasa di 2.000 km itu memang harus diganti, karena dari cara kerja mesinnya itu juga fokus di sana, jadi lu harus rutinnya per 2.000. kalau untuk 2 tak gue rasa 5.000 udah maksimal, nggak apa-apa.
Oke guys, sekian dulu ya guys ya, untuk jalan-jalan sore hari ini guys. Ntar kita sambung lagi di video berikutnya. Oke guys, makasih yang udah nonton ya guys ya. Jika channel gua bisa menghibur, iya menghibur pada, tolong di subscribe atau di like. Nah, kalau nggak suka ya dislike aja atau ditunggu kritik dan sarannya ya guys ya. Makasih, salam Moto Indonesia.